alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dan nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika UNS Gajah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor. Menyikapi kondisi politik nasional yang berkembang saat ini, Pusat Studi Pancasila UGM menggelar mimbar akademik dengan membacakan petisi hingga puisi di Balairung UGM pada Rabu 31 Januari. Selain mengkritisi pelanggaran etik berat dan keterlibatan aparat penegak hukum, keberpihakan Jokowi juga dinilai menodai demokrasi. Pembacaan petisi dari Civitas Akademika Universitas Gajah Mada ini dibacakan Profesor Kuncoro di Balairung UGM. Petisi yang berisi desakan dan tuntutan Civitas Akademika UGM terhadap segenap aparat hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik di belakang Presiden untuk segera kembali kepada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. UGM juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada demokrasi elektoral yang menjadi manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat. Para profesor, para dosen kita, kolega, dan juga mahasiswa itu sudah lama merasakan kira-kira denyut nadi dari suara publik ini seperti apa. Mereka menjadi bagian dari itu. Kami sering kemudian berkumpul di Pusat Studi Pancasila di Kafe Pondok Kampus UGM, lalu ngobrol-ngobrol. Jadi, tapi kemudian kita berpikir sudah waktunya mungkin UGM menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu. Jadi ini sebenarnya hanya exercising freedom of speech ya di kalangan individu-individu warga UGM. Tapi kebetulan karena kami bekerja dalam kolektivitas sebagai sebuah institusi, ya kemudian kami bicara dalam keluarga. Pertimbangan lain juga karena yang kita omongin itu keluarga kita sendiri. Jadi Pak Jokowi, alumni UGM, segala macam ya. Nanti juga jadi. Kemudian kita ingin mengingatkan dengan bahasa cinta, kira-kira gitu. Seperti juga ngomong dengan keluarga, mungkin perlu membaca suara rakyat ini, apa? Jadi yang namanya denyut nadi suara publik itu apa? Jadi idenya seperti itu. Kalau ingin tahu ya, jadi ini saya kira teman-teman juga paham kebebasan berbicara itu bagian dari hak setiap warga negara. Ya, kebetulan ini kita orang UGM, warga UGM, lalu ngomongin dalam bahasa-bahasa yang mungkin menyampaikan usulan. Nah, dalam visi ini kita akan menyampaikan, tapi beliau juga sebenarnya sudah mendengar kemungkinan ya, lewat nanti apa pembicaraan atau juga lewat teman-teman dekat ya di kalangan pemerintahan juga. Yang dirasakan paling mengganggu apa sih Pak dari Pak Jokowi mungkin sampai akhirnya terus? Jadi sebenarnya kalau para ahli kan mengenali kita mengalami democratic backsliding sejak lama ya, kemunduran demokrasi yang kita rasakan terutama sejak periode kedua. Standar-standar yang namanya di dalam tadi kita mendiskusikan misalnya penyebabnya ada menurut para ahli ya, setidaknya ada dua faktor. Pertama ada inkonsistensi dalam banyak aturan hukum kita dengan nanti kaitannya dengan perilaku yang mapan dari pejabat publik. Jadi misalnya saya kira di dalam undang-undang
kita mengenali yang namanya freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience, itu hak warga negara. Tapi ada aturan dan hukum yang kemudian aparat atau penegak hukum bisa melanggar itu, misalnya. Ya, jadi tadi kita menyinggung misalnya juga sampai sekarang polisi memiliki kekuasaan untuk menghentikan apa melalui perizinan apa hak warga negara untuk berserikat ya karena alasan tertentu. Yang itu memang sebenarnya juga perlu diregulasi dalam negara demokratik, tapi aturan-aturannya bisa kemudian disalahgunakan oleh aparat yang tidak profesional, yang nggak memahami standar demokrasi. Nah, dalam banyak contoh perilaku presiden, mungkin kita mengingatkan, nggak mengenali mungkin dengan baik standar-standar demokrasi. Jadi lalu apa, tapi yang kedua juga saya kira kenyataan bahwa di dalam tubuh pemerintahan sendiri itu tidak ada yang namanya saingan demokratik yang kredibel, ya oposisi yang kuat yang bisa mengingatkan, dan itu nampaknya memang direkayasa oleh kekuasaan presiden agar semuanya bisa terkooptasi, dan itu cukup berbahaya untuk demokrasi. Dan jadi contohnya misalnya saya kira kebijakan-kebijakan memilih presiden atau apa dalam pemilu itu kan tujuannya kita agar menghasilkan pemimpin yang legitimit. Tapi kemudian kalau aturannya direkayasa demi tetap berkuasa atau ya, itu menjadi problematik dalam demokrasi. Ya. Jadi ya, apa yang kita lihat di MK, kita lihat apa perkembangan. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya sudah rentetan, akumulasi lah ya, dari catatan-catatan kita tentang democratic backsliding, kemunduran demokrasi yang harus segera kita atasi, dan presiden itu menjadi kunci di sini. Dia lahir dari smart reformasi, smart demokratisasi, yang salah satu idenya adalah bagaimana kesewenang-wenangan kekuasaan dan abuse of power itu bisa dikurangi atau paling tidak dicegah. Jadi kita harus melakukan reformasi kelembagaan politik, tapi mentalitas demokratik harus dimiliki oleh penguasa, tapi juga oleh kita, rakyat biasa gitu kan. Dan republik kemudian juga bergantung pada kita. Jadi sebenarnya juga seperti nanti penting misalnya kerja wartawan yang profesional ya, karena kita tahu tadi ada pertanyaan apakah ini idenya akan memakzulkan Jokowi. Saya secara pribadi mengatakan kita nggak mengambil jalan itu. Pertama-tama karena pemilu sudah dekat. Kedua juga alasan untuk misalnya kalau kita ide pemakzulan itu kecuali presiden melakukan misalnya tindakan menindas yang sangat brutal dan atau melakukan betrayal ya pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, kita punya alasan itu. Tapi apa yang dilakukan presiden mungkin hanya pada batas. Kita tahu, jadi dia bermain politik, tetapi dengan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, kecenderungannya gitu. Petisi ini menjadi momentum akibat akumulasi dari berbagai persoalan yang menjadi kemunduran demokrasi, mulai pelanggaran etik berat, keterlibatan aparat penegak hukum, hingga keberpihakan Jokowi yang semestinya dapat diselesaikan seorang presiden yang lahir dari semangat reformasi dan demokrasi. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta.